ilmunya berkah dan pembelajaran bisa masuk dengan otak kita lebih konsentrasi dan kita mengucap syukur karena hari ini kita tetap mendapatkan ilmu. Nah sekarang ibu mau mengecek kehadiran siapa yang tidak hadir hari ini? Iya Bu. Kenapa Pia tidak hadir hari ini? Sakit. Selain itu ada yang tidak hadir lagi? Iya. Ya. Nah sekarang kalau berdoa sudah, coba berdiri dulu. Kita menyanyikan lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila. Yuk kita nyanyi lagu Garuda Pancasila dulu yuk. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, sudah? Nah sekarang apa yang kalian dapat dari literasi ini tadi? Membantu ibu di rumah. Iya, membantu ibu di rumah. Nah membantu ibu di rumah ini juga merupakan salah satu kegiatan yang ada di rumah kalian jika libur. Nah selain membantu ibu di rumah, biasanya kalian ke mana kalau hari libur? Main ke rumah nenek atau main bersama teman-teman. Nah masih banyak lagi kegiatan kalian hari libur. Ada juga yang biasanya nonton TV. Siapa yang kerjaannya kalau tiap hari Minggu nonton TV? Gak ada. Benar? Nah jadi boleh nonton TV setiap hari Minggu itu. Kalau hari libur boleh nonton TV, tapi bantu orang tua dulu ya, jangan sering bermalas-malasan. Nah selanjutnya coba ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, melalui kegiatan membaca, siswa mampu menjelaskan ungkapan permintaan tolong dengan percaya diri. Selanjutnya yaitu melalui kegiatan membaca, siswa mampu menentukan ungkapan permintaan tolong dengan percaya diri. Dan selanjutnya melakukan demonstrasi, siswa mampu memeragakan permintaan tolong dengan percaya diri. Nah yang keempat yaitu melalui kegiatan diskusi, siswa mampu melaksanakan sikap kerjasama yang berkaitan dengan kebersamaan dalam keberagaman karakter individu dengan kerjasama. Nah yang kelima yaitu melalui kegiatan penugasan, siswa mampu menemukan aturan kebersihan di lingkungan rumah dengan disiplin. Nah selanjutnya yaitu melalui kegiatan penugasan, siswa mampu menyimpulkan aturan kebersihan di lingkungan rumah dengan disiplin. Nah yang ketujuh, melalui demonstrasi, siswa mampu menunjukkan aturan kebersihan di lingkungan rumah dengan percaya diri. Nah sekarang kalian sudah tahu tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelum memasuki inti, coba berdiri lagi ayo. Kita tepuk PPK dulu ya. Ya, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Kayaknya kurang semangat. Coba ulang sekali lagi. Tepuk PPK.
integritas. Ya, tepuk tangan untuk kita semua, silakan duduk. Nah, sekarang coba kalian amati gambar ini ya. Nah, Mbak amati dulu gambar apa itu. Sudah? Apa maksud dari gambar ini? Mengajarkan tentang apa gambar ini? Gotong royong dan kerjasama. Nah, jadi gambar ini mengajarkan kita tentang kebersihan lingkungan di rumah, dan gotong royong itu ada kakak, ada adik, ada ibunya. Nah, itu menandakan bahwa libur itu sebaiknya kita gotong royong membersihkan lingkungan kita. Mengapa kita harus membersihkan lingkungan kita? Biar terhindar dari kuman. Iya, biar kita terhindar dari penyakit, biar kita selalu sehat. Bukan hanya lingkungan saja yang, bukan hanya makanan saja yang harus sehat, lingkungan kita juga harus bersih dan sehat. Karena sekarang kan lagi musim corona. Nah, musim corona itu virus itu suka sekali sama yang kotor-kotor. Jadi kita harus membersihkan diri, membersihkan diri, membersihkan lingkungan, membersihkan diri seperti mandi, sering-sering cuci tangan, kabel pergi harus pakai masker, dan membersihkan lingkungan seperti yang digambar. Nah, sekarang Ibu ada lagi ungkapan permintaan tolong. Nah, coba kalian baca. Jadi, bila ingin meminta tolong kepada seorang itu harus dengan cara yang baik. Karena kalau tidak baik, orang akan marah dan kalian akan dianggap tidak sopan. Nah, sekarang Ibu akan membagikan kelompok untuk kalian. Nah, yang kelompoknya berbangku aja ya. Ibu ada lembar kerja untuk kalian, silakan kalian isi ya. Dulu nama kelompoknya ya. Nama kelompok itu Ica kelompok 1 dan Aldo kelompok 2. Tulis kamu. Tulis nama kalian. Sudah tulis nama? Kelas 1. Hari tanggal hari ini ya. Yang enggak ngerti silakan tanya sama Ibu ya. Tidak. Sudah selesai? Sudah. Kelompok Aldo sudah? Kelompok Ica sudah? Sudah. Nah, sekarang silakan perwakilan kelompok maju untuk mengungkapkan apa yang sudah diisi. Jawabannya. Ya, kelompok 1 duluan. Dua-duanya maju. Coba baca jawabannya. Nomor 1. Jawabannya adalah tolong. Nomor 2, jawabannya terima kasih. Nomor 3, jawabannya tolong. Dan terakhir nomor 4, jawabannya terima kasih. Tugas gambar. Gambar 1. Teman sedang
kuman sedang menghabiskan kota sampah. Jawabannya? Udin. Udin, tolong aku ambilkan kota sampah. Ya, selanjutnya yang kedua, nomor 2. Sedang membersihkan taman. Ricky, tolong kamu ambilkan sampah dan aku menyapu. Selanjutnya, coba Aldo, jawabannya benar atau salah? Jawaban 1, tolong. 2, terima kasih. 3, tolong. 4, terima kasih. Gambar 1. Udin, tolong aku ambilkan kotak sampah. Gambar 2. Ricky, tolong kamu ambilkan sampah dan aku bersihkan dan aku menyapu. Nah, silakan dulu. Nanti bukan sih. Silakan dulu. Nah, jadi semua jawabannya sudah benar. Berarti kalian sudah mengerti ya cara permintaan tolong yang baik dan ini apa namanya cara meminta tolong yang baik. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya. Apa baiknya dan buruknya bila kalian tidak membersihkan lingkungan? Akan mudah terjangkiti. Akan mudah sakit. Selain mudah sakit? Tidak enak dilihat. Iya, tidak enak dilihat. Jadi kalian sudah tahu ya cara meminta tolong dan apa dan bagaimana bila tidak membersihkan lingkungan. Nah, sekarang kita akan bermain game, yaitu satu kelompok memegang soal dan satu kelompoknya lagi memegang kartu jawaban yang benar isinya. Nah, jadi nanti kalian cari kalau yang cocok dengan gambar ini ya. Sekarang kelompok Ican memegang soal dan kelompok Aldo tentang jawabannya. Nah, sekarang silakan cari jawabannya ke teman yang ada soalnya. Lino. Tepuk semangat.